ndadak jadi sok moriti oleh beli harga dia. Harga so harga tu maksudnya harga pada sekotak ataupun sepape. So lagi pekeh-pekeh dia. Kalau contoh dia beli 10 kotak harga berapa? Pahal murah sebenarnya. Macam ni orang beli 10 kotak jatuh kepada lebih kurang 400. 10 kotak asalnya 500 asalnya 59 sekotak. Kalau kira 59 darat 10, 590 dah. Tapi hari ni sebab tu kita royak tadi, tak cerita ahli, tak cerita jadi ejen, atas orang tu, dia rasa nak beli saja 10 kotak tadi. Dengan harga murah, 400 dah kita bagi. Ya, dia tukar 40 ya. Ha, dia bayar 400, dia dapat produk. Dia nak jual, nak guna sendiri, ikut dia. Ha, pandai-pandai. Ha. 400 dia dapat berapa? 10 kotak. Maksudnya banyak kuantiti yang kita tengok tadi. Apa? Dia tengah-tengah eh sedap ada perubahan tu sakit lutut ke apa kan. Dengan automatik dia sendiri rasa rasa nak jual. Ha betulah. Ha kita nak jual ni dah tentu. Ha betul lah bang. Apabila orang makin jadi. Ha jadi apabila jadi dia kau ikut dia jadi. Ya. Sebab tu pendekatan sebab tu pendekatan kita we jual dulu. Dia nak berapa kita jual. Ada lah. Atas dia. Ha. Sebab kita ni